Ya, kita sangat siap ya. Kita optimis besok kita bisa main bagus dan bisa dapat 3 poin. Beto, rumput tadi gimana? Kayaknya kurang bagus rumput hari ini. Kurang bagus, tapi ya kita main di Liga Indonesia. Kita sudah terbiasa begini ya. Jadi kita itu bukan masalah untuk kita. Jadi penting kita fokus untuk tujuan kita. Besok kita harus 3 poin. Itulah. Apalagi main di sini ada masyarakat pasti ramai besok. Jadi memang kita harus 100% memang fokus untuk cetak gol dan kita bisa menang. Beto, kamu kan kanan nggak sih Beto? Besok Timor Leste main kasar. Kemungkinan kayak gitu gimana nahan emosi teman-teman gimana? Harus tahan. Pokoknya kita semua sudah dewasa, semua sudah punya pengalaman dalam sepak bola. Ini mungkin hal mungkin kecil untuk kita. Jadi kalau ada ini nggak apa-apa. Pukul lagi. Penting kita fokus untuk tujuan kita menang. Okay? Tertekan nggak sih Beto? Karena kan ini apanya kalah terus kan gitu. Ribuan penonton Indonesia. Ya, tadi saya bilang kita sudah pengalaman terlalu banyak. Jadi kita sudah siap segala sesuatu. Kita tahu memang ada beban, tapi kita santai. Fokus untuk apa yang kita lakukan setiap hari itu sisi latihan. Tadi latihan kita bagus. Kita sudah tahu apa yang kita mau buat besok. Jadi kita fokus itu aja. Yang luar itu kita nggak sepiki. Fokus dulu. Kalau kita main bagus, pasti kita bisa menang. Bisa ya. Bisa.